Halo Semeton Juara, sahabat pengayoman. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat berkomitmen penuh dalam membangun reformasi birokrasi. Pada tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat telah meraih predikat WBK, Wilayah Bebas dari Korupsi. Saat ini, tahun 2021, Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat telah berkomitmen berjuang untuk meraih predikat yang lebih bergengsi, siap meraih WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Untuk menggelorakan semangat dan percepatan internalisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat telah menetapkan moto, jargon, maskot, dan jingle. Melayani dengan hati, no pungli, no gratifikasi, dan no diskriminasi. Itulah moto Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat dan dalam proses pelayanannya dengan berbasis ramah HAM. Juara yaitu jujur, unggul, amanah, ramah, dan excellent merupakan jargon yang kami gaungkan. Juara dalam bahasa Sasak Lombok yang berarti juara dengan makna di dalamnya yang mencerminkan sikap Timo Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Rusa atau mayung dalam bahasa Sasak melambangkan binatang khas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rusa memiliki filosofi sebagai sosok hewan yang elegan, yang mampu mengatasi berbagai masalah dengan kemurnian hati. Maka sangat tepat Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat menjadikan Rusa sebagai maskot dengan julukan Si Mayung. Juara, pasti WBK, siap WBBM. Kumham NTB WBBM diraih adalah kalimat dalam jingle yang berjudul Kumham NTB Juara. Demikianlah penjelasan singkat moto, jargon, maskot, dan jingle Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Kami berharap dapat memberikan kontribusi positif membangun reformasi birokrasi Kemenkumham maju Indonesia menuju kelas dunia. Kanwil Kumham Nusa Tenggara Barat, pasti WBK, siap WBBM, pasti juara.